Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk hari kedua. Setelah hari pertama kemarin saya masih bonjol. Sekarang kita dengan tujuan ketemu kuping hari ini masih dengan protokol yang kemarin. Pertama kita jaraknya kira-kira 1,5 jam dari sini ya. Masih banyak jalan dari Bajo nih. Bajo ada di belakang kita. Semua set sudah siap. Oke, kita sambung lagi nanti setelah sampai spot. Mudah-mudahan hari ini rezekinya berubah ya. Coba aja, tapi kayaknya tongkol sama tongkol. Siapa tahu ada berita. Itu tongkol itu bukan berita. Iya tongkol. Atau tenggiri kayak kemarin. Om bisa ngambil kacamata saya, Om? Kacamata. Aduh, ngeri lu. Oke, strike. Hilang nih, apa itu? Yoi, double strike belakang. Double, oke. Okay, ambil aja, ambil aja. Oke. Okay. Double strike. Wow, wow. Double strike. Double strike. Wah, GT1. The best. Wih, root saya melengkung nih, Ji. Aduh. Kok yang kecil enggak pakai nih? Masa. Ini duet carpenter-nya. GP 8640. All air all. Biasa 8-6. Ya. Ya, P46. Ayo ayo, saya syuting dari atas. Wah, mantap nih. Wey. Rame loh GT-nya tadi. Oh, oh. Kas kameraku dong, tolong kas. Kameraku. Udah di luar itu, tinggal cabut aja. Tinggal ambil aja. Gede ya? Enggak, 2 kilo. 2 kilo. Ekornya. Ayo. Ayo, ayo. Oke, color 1, Kak. Ul, color 1, Ul. Bang. Oh, color, color. Boleh, boleh. Bantu pegang ini, saya handle. Yang mana belakang? Iya, yang belakang. Ini P46 yang depan saya. Oh, tutup lagi dulu nih, GT-nya naik nih. GT-nya bangun, Rus. Ya, Rus. Itu, Rus. Pas, Rus. Okay. Itu, Rus. Oh, jangan dulu. Oh. Ini nyala, Rus. Hah? Sudah nyala? Nggak bisa, lagi fight. Nggak apa-apa. Soalnya lagi fight nih. Oh. Ini color, dua-duanya udah color. Dua-duanya udah color. Wah, keren, keren. Keren. Keren, Ji. My God. Yeah. Hey. Well done. Thank you, Bro Reza. Wow. Terus lepas itu, terus lemparan lurus. Wah, 15 ada lah ya. Thank you. Ya, balas, balas. Awas, awas, balas, balas. Oh, melengkungannya, Om. Yeah. Wih, light popping. Light popping. Carpenter, carpenter luar biasa. Duduk besar. Wah. Ini kecurangan. Ini kan kecurangan. Kecurangan. Waduh, this. Belum ini ya? Oh, yang belakang yang udah. Besar sekali tuh. Tarik dulu. Color. Color. I'm so sorry. Oke, lagi dikit pakai lumayan. Wih. Ini gedean. Gini aja dulu kan gampang tuh. Eh, boleh mundur Pak Dek, kasih saya leader. Oke. Lumayan nih 20-an. Sip. Wih, cantik nih. Wah. Rootnya lebih kecil, ikannya lebih gede. Ah, ayo. Gak tinggal Pak Dek. Yuk. Keren. Kalau ini total nih, ini nih, 12-nya 100%. Iya, iya. Ntar. Kita kasih ambil kamera dulu. GT1. Lagi, beli. Yang banyak, beli fotonya. Deketin aja. Komodo, hari kedua. Strike pertama oleh Anglers Armor dan Pak Kadek Suryadi. Yuhu! Langsung double strike. Uye! Ada boiling. Uye! Uye!
Thanos. Belum dihajar udah di luka apa tadi? Ya. Ada ikan gitu mah. Udah di hooking, belum nyantol. Belum nyantol ikan tadi. Pasti di belakang enggak itu. Ya, ya, belum. Belum, Rus. Santai. Gas. Yes. Mantap, mantap. Oke. Halo, Om. Sudah dapat. Kecil-kecil rame. Kenapa, Teh? Terus, ya. Di miss. Ya. Iya, siang ini gimana judulnya? Jaring-jaring. Baik, Bastian. Gantian. Eh, trek. Belakangnya. Kamu sini. Kalian terang dua-duanya. Terang aja langsung. Sering. Kena saya. Oke, lang. Oh, iya, bahaya. Pelan-pelan. Oke. Cep. Bahaya. Tunggu aja. Ini video nyala nih. Ini masih baik. Kok lama kali? Jadi kan. Aduh, enggak pernah. Buat oke. Ainan. Ora, foto. Thank you, Lur ya. Tuh karangnya tuh. Iya. Kenapa mesinnya gitu, Gas? Ayo mundur. Ini bohong aja orang kecil. Sudah lemas. Sudah lemas ya. Seret terus. Ini dia. Mana dia? Ini. Yo aja. Ntar nunggu tebel, sabar. Panik. Wih, masa harus sih udah tiga? Iya lo. Tuh. Udah siap ya. Aduh, Rusli, kita double strike tadi, Rusli. Baru lempar. Udah boleh tadi enggak dimakan nih. Rusli, kenapa lama kali kau? Aku bilang, sengaja. Oh, lumayan kok. Sengaja kali dia, no. Oh. Ikan ketiganya Rusli, no. Oh, lumayan. Enak, kecil, Rus. Ini ekornya aja. Ini kayaknya yang nggak jadi makan umpanku tadi. Wuhuu, Labuan maju. Babon lagi. Babon, jos. Keren. Oh, sedikit. Di pam ya, pelan ekornya tahan. Bye, Mama JT. Oke. Okay. Thank you, Aji. Udah support. Kepenter Jos. Kenapa kita kerja? Aji, tapi enggak terlalu besar. Oh, besar. Dikit yang lawan apa kerapu? Oh. Tapi kok agak berat? Ini udah ngikut nih. Tapi kok agak berat, Dek? Capek kali ya. Ngejek gue. Kurang ajar loh. Aduh. Dek, thank you jorannya.
Ini gangster monster 2. Oh. Kamera saya HP saya biar tak foto dia. Tapi biasanya yang angkat apa? Yuk. Om Reza fotoin saya, Om Reza. 1 2. Kebiasaan berat kena ringan. Jadi berasa lucu ya. Kayak mainan ya. Ini. Enggak terlalu sih. Kenapa perlawanannya? Hah? Perlawanannya enggak terlalu. Sekarang nah, kenapa sih kerapu kayak gini sih, lengkungannya? Kan jorannya yang... Oh, kerapu ini red bus bisa? Iya. Kecil. Almaku kali. Almaku, banyak almaku. Almaku ya? Ih, merah. Wih! Loh, wah! Red bus! Wuhuu! Bisa di dasar dia. Ini sering red bus ya? Red bus! Kule keren kok foto. Masih di atas. Ya benar. Soalnya kalau Aji enggak terlalu ya. Ayo foto sini. Ayo, ayo. Sini aja. Gede. Oi. Jos. Sekali-kali toh. Gede loh. Ini bisa lebih gede lagi di sini. Yo. Lunch time. Skor sementara. Bruce Lee. Apa ya? Iya kayakmu pengen tak ketok. Rusli 3, Pak De 1 tadi lumayan besar. Ini digging dapat, poking dapat, lengkap dapat. Iya. Weh, hari ini kan ada UL. Oh ya. Saya masih 1. Kita akan sandi. Ada upgrade lah. Ini dari tadi lalu. Menu spesial ala GT1. Wuhu. Jos. Enggaknya ada berita dari kata terlalu. Oh, bisa ikannya Real Madrid saya dapat agil loh. Satunya luar biasa. Nah. Enggak tadi itu sengaja harus tak pocelin biar tempat nyamuk dimakan. Oke, okay. Kita makan siang dulu nanti kita lanjut lagi habis ini, oke? Okay? Semoga dapat babon lah. First cast. Yes. Iya. Kameraku cepat sekali. Bisa keempat baru naik lu. Ya not bad lah. Ada ekornya. Rezeki saya. Sekali turun langsung. Wah, keren. Akhirnya umpan dari Pak De. Thank you. Ha, terima kasih. Wah. Oke. Ini jepit. Dia enggak berani makan ya, Bang. Enggak ada ikannya. Ada lagi di bawah. Ini. Ya. Gede itu. Gede itu. Asli. Ayo. Gas, yang lain lepas dulu ya. Belum, yang lain belum. P5 nih. Tunggu, oper ke saya. Iya. Gede banget dari atas sih punggungnya. Pelan ya. Lihatnya. Ikut gua dia Om Reza. Soalnya di sana dangkal sekali. Kita bawa ke dalam nih. Ini ke dalam nih? Ya, ini kita bawa ke dalam. Pelan aja pelan. Yang kuping pakai PC ya inilah. Pemeriksa. P5 nak apa ni ya? Tak apa. Jadi dong. Sabar aja ya. Jangan main kasar aja om. Eh.
apa namanya gimbal di belakang di depan. Oh, jangan gimbal dong biar kira. Heeh. Oh. Asli tanpa gimbal. Heeh. Kasih aja, kasih aja lagi. PE panjang kan? Kasih aja. Kas masuk ke kiri dikit pelan kas. Ini. Lumayan. Hitam. Hitam jelas. Oh, oras. Wah, dari atas juga. Aduh, gila. Waduh, saya kena walet tadi habis ini. Cool aja. Nikmatin. Bablas soalnya. Mm-hmm. Mau pakai gimbal? Enggak usah ya. Sakit. Direkam lagi enggak sakit. Soalnya pada saat masang gimbal nih agak ragu-ragu kan, yeah. Slack soalnya. Takutnya kena. Sampai kendor. Fartu, aduh, asli. Sip, keren. Jangan kendor ya. Gimana pakai apa ini, Om? Digging master. Gak bisa ngomong deh, Pak. Gak usah ngomong. Iya. Biar diatur rambasan lu. Popping pakai PC. Ya, pengen. PC, Om Reza. Keren, daerah. Dikit. Ya, kecil-kecil. Wah. Mas, kan saya bilang tadi, mana nih yang babon-babon nih, orang ini babon-babon juga. Nah, muncul baru. Jelas sekali dari atas ya. Lepar tuh udah, isi dia nyambar tuh. Gak dari belakang, dari samping dia nyambar. Hitamnya yang jelas, make-up test. Ya, terasa ya, berapa dia meres? Hah? Terasa berapa? 50. Hah? Hah? Ntar lagi kalau dia lari. Lari. Kalau habis dia lari lebih. Ayo ke namai. Oke. Okay. Joran relik. Hei, opa. Jorannya saya Pak ini, apa namanya? Siksa ya. Siksa. Ame bingung ngomongnya. Iya, ajar. Saya perkosa jorannya. Oh, pantas putus-putus nih banyak winotnya toh. Bawa. Enggak. Aman aman kapten. Belum. Kalau capek saya nyebur tak angkat jitinya. Nanti dari bawah. Gojek. Ya, jorannya ya custom ya. Capek. Gojek. Gayanya sudah mulai. Jangan harga diri. Potong pinggir kalau capek. Iya dong. Eh, bawa bunting, Bro. Kalau lagi capek kayaknya ngelur ya. Harga diri. Potong PE aja. Gimana yang lain, Om? Aman ya? Mau tampilin dari atas? Gambarnya apa ya? Gini. Itu gopelnya apa? Gopelnya aja yang itu. Sini, ambil dari ini. Gini aja, ambil yang baru. Ada yang dari baru. Udah nyala kan? Betul. Color. Color, Om Res! Woi! Ini mantap angle-nya nih. Color. Sepintu kulkas anak-anak. Ayo. Sar cuy. Boleh saya cetek gitu pakai. Uh. Dukurnya masukin air dong sini. Nih. Ini punya Reza nih. Dibalik aja. Nah gitu. Reza Ali. Enak banget. Kanan aja terus kan. Gini. Ini dari atas lagi ambil nih, biar kelihatan bagus close up sama orang-orangnya. Terus. Lumayan. Enggak apa-apa nih, mau dan lihat. Lagi dikit. Oh, 20 nak pas. Mundur. 20 lagi nih. Lumayan. Wuhuu. Wah, mega hari lagi. Yehi. Hai, go. Enggak jadi. Mu ini. Inilah lebih besar pada tadi. Oh ini paling besar ya hari ini ya? Ini gemuk. Ini paling besar? Gemuknya beda. Nah, sama. Paling besar ya? Sama. Ya, kalau panjangnya, panjangan tadi. Tapi kalau gemuk jauh. Kalau kiloannya? Oke, ini Lur Amigari. Terus dengan Joran Relix Nusantara Bubara. Bitcash. PE-nya juga opa. PE-nya mantap Samsung X12. PE5 aja cukup. Wah. Leadernya juga 80 lip. Asik. Mantap.
Rusli, balas dendam. Oh ye. Yeah. Kamera mau diambil. Boleh, Bang. Nih, air aja dulu, Ul. Air aja dulu, Ul. Terus nafasnya biasa aja, Rus. Air aja dulu. Nah. Barakuda, Ul. Barakuda. Ada kok. Sebelahnya kan ini. Terus barakuda terus. Udah tamatin truknya. Justru salah lu matiin truk. Ntar deh muncul. Karena oke. Wuh. Labuan Bajo. The best. Aku galopol. Aku galopol. Enggak bisa ngomong. Gimana, Pak? Jarus apa di mana nih? Saya jadi kameramen. Ya di udah di akhir Rus ini di akhir dia Rus. Jangan panik. Oh, jangan panik, udah tenang aja. Kok dia gitu Rus? Dalam ya? Hah? Air dangkal di sana. Enggak tahu Rus, coba di tes berenang. Coba berenang sama Jura, coba. Bingung enggak? Bingung kayaknya panik. Jangan kasar, putus malahan. Jangan kasar, kasar. Nikmatin. Enjoy. Nafas, atur apa? Kok panik mukanya? Oke, mau dipam, mau dipam. Jangan bungkuk, jangan bungkuk. Coba jangan bungkuk, jangan bungkuk. Yang sabar ya, Pak. Oh, pantas habis tenaga gini. Yang sabar ya, Bos. Turunnya pelanin lagi. Kalau mau belajar yang benar, turunnya pelanin lagi. Jorannya turuninnya pelannya. Gulungnya banyak, turunnya pelan. Ya, turunnya pelan, gulungnya banyak. Halus aja mainnya, halus. Santai. Tuh banyak banyak yang ngajarin terus. Salam buat Angla Solo Bali. Yang di Jawa enggak? Yang di Jawa juga. Yang terus sakit pinggangnya. Sakit. Eh, jangan digituin. Ini baru sebut. Sekali. Benar sekali. Mau naik nih. Belum kalar. Ini jauh ini. Masih 20 meteran lagi nih warnanya tuh. Bukannya panik kok begitu fight ya? Iya itu dah. Dia emang beda. Terus mulu aku dadak mati nih. Paulo. Udah enggak bisa mikir. Enggak apa-apa dah, kamu ikan besar aku ketawa. Terima kasih. Kita terhibur. Boleh senderan di railing itu besar. Aduh. Satu hooknya di badannya. Iya, fall hook. Enggak sih fall apa? Ya satu di mulut, satu di badan. Lincang dia. Ya. Nah, ini udah kayaknya udah mau tuh color. Color ngambang. Itu dia. Wah! Ikannya Reza tadi. Itu dia. Enggak fall hook, enggak fall hook. Kuat sekali. Kena ini kecil. Kecil. Was. Ingat gua. Kagak deh. Itu udah rengas pelan. Berang-berang om. Berang siapa suruh berang ambil? Tadi kasar jadi kan. Jangan kasar, Om. Coba komentar, coba komentar, Pak. Kepada Angler seluruh Bali. Bukan track apa sih aku ya sih. Itu macam. Kamu mau kemana, Mas? Kamu mau kemana? Ini bablas, jadi tekniknya bablas nggak boleh. Bukan masalah drag atau apa. Begitu tensionnya talinya yang kendor, ikannya lepas. Ini kan bablas soalnya. Tapi kelihatan jelas di sini loh. Saya kok senyum terus. Bagus apa yang mau. Saya mau bilang saya bahagia, nak tega. Ini kayak cuma hidup. Katanya track depan mata. Saksinya banyak. Ayo, coba Kak Rusli mau menyampaikan permohonan maaf kepada Angler seluruh Bali. Mohon maaf. Mohon maaf, saya suka pamer flexing.
flexing. Raja flexing itu enggak enak. Sabar. Ulang lagi. Woi, pecah kali gua. Tapi videonya bagus nih. Gak jadi ngomong. Oh ya, Pak Dewa ke depan ya. Pak Dewa. Dulu Pak Dewa. Santar lu, ntar lu. Biar steady lu, biar steady. Fight dulu. Napa? Fight dulu. Biar steady lu. Biar nggak gini. Mana dia posisi? Nggak aman. Kok masih jauh? Oke. Yuk. Mas bocor kayak aku tadi. Nggak apa-apa. Kalau ini tracknya main kok. Pelan, jalan aja. Eh, jalan pelan. Kapal sudah mundur. Pegangan depan aja. Ya, pelan aja. Tuh kasih kencang. Jangan maju pelan. Pelan-pelan aja. Pelan. Oh iya. Ya. Oke, udah. Jangan sama. Tunggu. Kalau ini ada bolong di banyak berarti yang sama ini. Oke. Ini yang tadi galau akhirnya terobati. Lemparan pertama langsung cerat. Aku udah feeling. Terus senyumnya yang tulus dong. Terus. Senyumnya enggak tulus. Tapi nurut dia nih. Oh, nurut. Ya mungkin ya GT baik-baik. Anak baik ya. Bukan GT durhaka kayak Wei Rusli tadi. Ya, aku nggak mau ngetawa itu sendiri. Ya, lumayan. Ya, awalnya kan dua, kena dua kail. Satu di bagian apa? Oh, habis lepas mulutnya aja ya? Tadi tersisa yang di kail di belakang. Eh, kok? Kendor? Masih. Ya, besar itu. Turunnya pelan. Sekitar 20-an sih. Ya. Itu dia. Dari atas. Ini di atas. Di service. Itu dia. Jangan kasar, pokoknya itu PR banget gitu. Lupa, nah, sering lupa kalau bubbles. Pas momen mancing di daerah yang susah bener, ikan besar, potensi lepasnya tinggi. Kalar. Karena selama ini, wow. Pakai nggak bubbles. Nanti main-main ke daerah luar atau kemukul. Ini udah dalam kan? Oman harus bubbles. Iya. Nyarin dari sini. Mundur dikit. Ya. Ini Pak, ini gunanya buat nahan pantat di sini. Nah, ini gunanya buat nahan pantat. Ah. Berasa ya, Pak Dek. Ji, enggak tolong foto tadi di di-cut ya. Enggak tolong ya. Baru fight dia. Hah? Sudah deket baru fight. Siapa tahu ganti ikan jadi. Pas ada di depan situ loh. Lepas. Iya, tadi pas narik gini kan kendor tuh. Berapa kali kendor? Ter. 8.40 6.10 Oke, color tuh udah color. Sorry om. Lumayan. Lumayan. Kayak gedean ini dari punya rusa yang lepas. Iya. Ya. Ya, coba tadi fokus ikannya lo, jangan fokus saya lo. Buka saya difokusin. Ya, buka. Boleh buka. Buka. Udah aman kok. Oh! Mantap. Thank you. Hah? Apa? Mau pinjam ikan? Bukti otentik lepasnya sudah jelas kok. Saksinya banyak. Itu pas lagi ngobrol di atas aku mau bilang, "Hoknya sisa yang di belakang." Kok. Sekarang kali hari. Ya. Mantap. Ikan ke berapa ini tadi? Lupa ngitung. Ketiga berarti. Yuk. Good fight. Ah, thank you all. Deep. Yep. Kok enggak seneng gitu, Rus? Kalungnya lo. Iya, Rus. Iya. Seneng mah.
Two option. Popping apa mau jigging? Kalau mau popping. Nah, begininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang masuk ke hari ke-3. Hari terakhir kita ada di Labuan Bajo. Hari ini kita akan popping lagi. Setelah kemarin hasil alhamdulillah lumayan bagus ya. Kemarin total kalau nggak salah ada 12 GT landed, 1 red bus jigging kemarin. Hari ini coba kita akan cari yang size lebih besar, lebih besar lagi. Kemarin itu size paling besar kira-kira 20-an kilo lah, ada 3 ekor yang segituan kemarin, ada yang belasan, ada yang 5 kiloan, macam-macam. Terus Aji udah pulang duluan, terpaksa karena ada tugas mendadak. Hari ini personil kita yang kemarin masih sama. Halo Om Rusli, Pak Ade. Ah, ada tambahan satu. Penantang baru. Sip. Oke, nanti sampai spot kita ketemu lagi ya. Ini layan-layan baru pada pulang. Pas depan hotel kita itu TPI, tempat nongkrong ikan. Jadi di sana semua layan-layan nyetor ikan ke sana. Oke. Ini Hotel Inaya dulu. Pas di pinggiran Labuan Bajo. Keren ya. Itu pelabuhan ferinya. Oke, kita sambung lagi nanti guys. Mudah-mudahan hari ini ada rekor yang naik. Kita sekarang pindah ke spot berikutnya ya. Ada satu samaran aja, ada yang mau cek. Misalnya ada jauh sekarang 25 menit kita kan lebih bagus hasilnya. Pasang mulut. Oke, Tong Tio, this is for you. Alaska. Ada. Hah? Sorry bro, ngocel bro. Padahal kencang tali no. Nah, ini baru size nih. Ayo, kita recording. Waduh. Ini penggantinya Aji nih. Jos. Yes.
Wah, amis memang. Mauri? Iya dong. Dengan Pak Mauri ya? Hah, aja ini. Oh, tak kira di depan tuh. Depan tuh mah sampah. Sampah. Oke, jadi pertama hari ini. Yang belum strike siapa? Ya. Ya. Saya suka yang begini. Ayo Om. Ayo Om. Udah on itu ya. Ya, GoPro udah on. Kecil sih. Cuman yang penting itu pada Rusli. Di belakang umpannya dia. Oke, Tong Tio. This is for you again. Dari lagi. Pak, di belakang umpannya Rusli. Oh, another blue. Yes. Jaring-jaring. Wah, lumayan tuh. Birunya nyala. Enak nih fotonya nih. Ada yang biru-biru. Oh, langsung aja di atas ya. Di atas? Ya. Di atas. Agak susah. Angkat ikannya. Bisa, bisa ke atas. Ayo, kornya aja. Kita naik. Sama jaring dulu Pak. Harus sama jaringnya. Pasti nyangkut di jaringnya, hooknya. Oke. Ikan pertama hari ini saya bluefin. Cakep ya. Biru-biru dengan popper dari Alaska. Alaska popper nih. Mantap. Thank you Tong Tio. Rilis. Sakit kayak orang lompat kena perutnya. Ceplek. Lornya gini loh. Hah?
dalam lagi. Santai-santai. Buat pemancing pemalas, kalau saya kan pemancing pemalas tuh. Gimana caranya biar splash enggak usah. Pada! Pada strek lo. Kan? Pada. Gede. Pisan, pisan. Aduh, aduh, pada. Pada buka lo. Diam aja. Aduh. Aduh. Gua kebalik, dikasih kebalik. Bahainan Bluefin kedua belum dapat GT hari ini. Panas sekali. Kita sudah mulai berkurangan. Satu gerbang. Size nih. Bim, salah Bim, mukanya yang pucat. Jangan. Ini baju pelan, mata lagi. Baju pelan aja. Baju pelan. Sudah ngehook itu. Alatnya tunggu sadar. Enggak apa-apa, lagi lari ya. Kapalnya mundur kok ini. Justru pas lagi lari. Enggak apa-apa. Yuk. Maju aja. Atau kan sadar gitu. Oh, nice. GoPro ku pegang juga, Om Bro. Chill. Jangan udah petut ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Pelan. Nah, jangan di betot. Pelan. Pelan aja. Nikmatin. Wuh. Tak sabar, jangan gitu dulu. Jangan. Tak belajar. Enggak berani. Enggak belajar dari kesalahan ya. Yang sama ini masalahnya. Spot yang sama loh. Salam kepada Haji Demo.
Haji Dewa. Tuh mulai. Dipancing, dipancing. Ayo. Jangan tak kabur, dipancing lo. Pada seluruh angler Bali. Doakan saya ya gitu sekarang. Ayo lang. Pada seluruh angler Bali. Doakan saya. Lendat. Jangan kendor tali. Kendor lo barusan. Turunnya pelan. Turunnya pelan. Saya fokus lo. Nah, pas ya. Turun tuh gulungnya. Nah, turunnya jangan terlalu. Chill ya. Cool aja, Om. Besar. 2 kilo lah, 2 kilo. Dua kilo. Mundur, kan? Nggak, aman, jauh itu, aman. Aman. Ini aman sekali posisinya kok. Kamu salah angler. Hati-hati. Kamu salah angler. Kan mundur kan? Enggak, aman. Tenang aja, Om. Tenang. Enggak, di situ aja. Di sana. Tenang. Jangan kendor. Ah, itu mulai kendor lagi. Takut akhirnya saya. Enggak. Tenang aja. Senderan terus biar stabil, cari senderan. Tenang aja. Turunnya pelan. Coba belajar pelan. Oke. Maaf Pak Dek, enggak bisa jalan dulu Pak Dek. Ayo. Ayo, turunnya pelan. Keren gayanya. Ucapan terima kasih kepada istri dong, udah dibolehin mancing. Ayo coba. Terima kasih saya ucapkan. Ini sudah tenaga dah 2 hari. Ini hari mancing. Kenor. Jangan gitu. Okay. Jangan gitu. Pelan. Nah. Gak boleh. Tetap tenang walau panik lu. Iya. Oke, Galar. Tolong. Ini saya simpan dalam aja. Oke, tenang aja. Galar. Biar di tangan saya aman. Om, Galar. Ya, udah dibilang Galar tadi. Tenang. Selamat leader. Yang penting kasih leadernya ke saya. Jangan kasar. Mundur pelan. Singlawan. Iya, tenang aja. Tenang aja. Dikasih dong lagi. Iya. Tenang aja. Wuh! Labuan baju. 40 nih, Rus. Enggak sampai. Ya, color. Ini tenang. Lagi sedikit. Ya, leader sudah kelihatan. Lagi 2 kali pam. Oke, kasih saya leader. GT Babon. Wuh! Kasih saya. Kita selamatin ikannya dulu. 34 ya, Om. 34 itu loh. Ada begini. Samping ya. Buang airnya nanti nih. Ayo, Om. Cepat. Siram kas. Labuan Bajo jos. Sama kobronya, Om kobronya. Udah ini. Dari sini. Labuan Bajo bos. Oke. Oke. Pam ya, harus pam lama. Berat. Berdua. Mau lalu Ros. Cilur 35 up landed plus 20 gram 4/0 dan 5/0 ini sarang elang ya bagus tak abal ya ikan kecil bentuknya kayak gitu lah kecil.
Go. Jangan panik, relax. Rekam tadi? Rekam kayaknya. Om yang rekam? Ha. Oh, enggak, tadi malah dimatiin, tadi udah rekam sendiri. Aduh. Oke guys, akhirnya trip kita selesai hari ini. Dan menyudahi perjalanan kita di Labuan Bajo, mancing kita popping di dengan GT1 2 hari di Pulau Komodo. Dan hari ini walaupun tidak seramai kemarin, tapi rekor size tembus hari ini. Tadi Rusli dapat yang 30 kilo up, harusnya 2 kali satu kali lagi. Dan sejauh ini ya, highly recommended kalau menurut saya untuk memancing di sini. Service oke dengan GT1, sangat baik. Lalu spot juga bagus banget. Strike rate tiap hari lumayan tinggi. Kalau dihitung dengan mancel-mancel udah hampir nggak gitu mungkin. Hari pertama kita dapat 12. Hari ini kita dapat berapa dari kakinya? Ya sekitar 8 atau 10 ekor kayaknya hari ini tadi. Missnya juga banyak kan. Jadi besok-besok kalau ada yang mau coba mancing popping di Labuan Bajo bisa hubungi langsung ini kuat. Ada info fisik. Oke. Sampai jumpa lagi di trip. Man of the Bunchos hari ini. Putus yang besar. Pokoknya seru. Harus mancing sama Rusliawan. Harus coba mancing sama Rusliawan. Harus.